Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tangger, salam budaya. Ketemu lagi dengan Kang Bayu, relawan sepuh dari Tangger Channel, yang hari ini saya berada di Bandung. Yaitu tepatnya di daerah Arca Manik, yaitu di wilayah perkantoran atau lapangan Spot Jawa Barat. Kita akan menggelar salah satu gelar tradisi, yaitu dari Baranusa. Baranusa Pajajaran Jawa Barat. Panahan tradisional hari ini akan diperlombakan lagi dan akan diikuti oleh seluruh peserta. Ada yang dari Jawa Barat, dari Banten, dari Cianjur, ada juga dari Bogor, Sumedang, Bandung sendiri, ada dari Garut, dan ada dari Tasikmalaya. Luar biasa, hari ini akan lebih ramai dari acara lomba panah tradisional sebelumnya. Ini adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya tradisional, yaitu budaya panahan tradisional yang harus dilestarikan. Ya, nanti akan kita lihat dari dekat, kita langsung ke lapangan. Mana pada hari ini yang akan diperlombakan? Yaitu kelas anak-anak dan dewasa. Anak-anak untuk jamparingan dengan jarak 10 meter dan untuk dewasa dengan jarak 25 meter. Selain itu akan dilombakan juga yaitu tradisional, kelas tradisional yaitu berupa kasumedangan. Seperti apa sih kasumedangan? Yaitu memanah sambil duduk, sasarannya satu titik yaitu bola. Sehingga nanti semua peserta dari 50 peserta yang akan ikut hari ini akan melepaskan anak panahnya ke satu titik. Ya, inilah salah satu cara yang diupayakan oleh Tangger Channel untuk ikut melestarikan budaya warisan leluhur Nusantara, diantaranya yaitu dari Jawa Barat. Panahan tim apapun juga yang saya lihat begitu banyak apa yang ada yang akan diperlombakan, kuliner dan segala macamnya, insya Allah biiznillah Allah lancarkan semua. Ya muyasir yasir yang berdabir dabir yang musahil sahil. Sahil alaih yang kurang asir di jahil basir nazir. Selamat buat Baranusa Jabar. Baranusa Baranusa gagah, berani, pantang menyerah. Kenapa panahan? Karena panah itu alat, sedangkan yang harus kita latih bukan melatih alat. Karena alat itu benda mati. Yang dilatih apa? Yang dilatih itu mana? Mana itu adalah hati, supaya kita fokus lurus tujuan ihdinash shiratal mustaqim. Makanya yang dilatih adalah mana. Mudah-mudahan dengan latihan mana hari ini, para nanomon, para sesepuh semakin lurus tujuannya menuju istiqomah, menuju shiratal mustaqim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan budaya Baranusa ini, kegiatan lomba panah yang kedua, yang pertama di Sumedang, yang kedua di sini, semakin memperkokoh, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk ketahanan bangsa Indonesia. Hidup Baranusa! Kita adalah satu, betul? Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas, semuanya sama rata, betul? Mari kita bangun lomba walet dan basura Pajajaran bersama-sama. Setuju? Baik, terima kasih telah bangkit kebudayaan di Jawa Barat bersama-sama kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Teman-teman, Tangger Channel akhirnya selesai sudah kegiatan hari ini dalam rangka bagaimana melestarikan budaya panahan tradisional yang hari ini diperlombakan di Bandung, tepatnya di Arca Manik. Luar biasa, pesertanya dari berbagai daerah, juga yang dari Surabaya, ada juga yang dari Jogja, semuanya hadir di sini dan kita tinggal menunggu hasil. Untuk itu, terima kasih atas dukungannya dari penonton Tangger Channel. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan oleh Tangger Channel ini akan membawa kebaikan dan juga akan menginformasikan hal-hal yang harus kita kembangkan di daerah masing-masing, yaitu masalah budaya olahraga tradisional. Salam budaya. Alhamdulillah. Terima kasih.